Pantauan selanjutnya ini ada dari Kota Jambi nih. Sidang kasus dana fiktif Dusun Cilodang. Edo, mantan Rio atau kepala Dusun Cilodang, diponis 2 tahun penjara pada persidangan yang digelar secara in absentia nih di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Gimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Terdakwa kasus dana fiktif Dusun Cilodang Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, yakni Edo selaku mantan Rio Dusun Cilodang, Kabupaten Bungo, dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim 27 September 2022 di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Di persidangan yang tidak dihadiri terdakwa atau secara in absentia yang diketuai Hakim Yandri Roni, menyatakan terdakwa Edo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Dalam amar putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edo dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp50 juta, subsidiar 1 bulan kurungan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar Rp220 juta lebih, subsidiar pidana penjara selama 1 tahun. Iqbal, JEK TV, melaporkan.